adalah kurang lebih 5 meter. Bagaimana suaranya? Apakah terdengar jelas? Kita akan coba lagi untuk jarak yang lebih jauh ya, teman-teman. Action. Halo teman-teman, balik lagi di channel Abilvideo Official. Di video kali ini kita akan review sebuah mikrofon dari TNW seri Y9. Ini adalah sebuah mikrofonnya ya teman-teman. Jadi kita akan coba hasil dari mikrofon ini, tepatnya di luar ruangan. Ini kita ada di pinggir jalan ya. Pastinya kalau suaranya itu pasti akan sangat berisik. Jadi kita akan langsung saja coba menggunakan mikrofon ini. Ini untuk receivernya akan saya colokkan dulu ya di handphone teman-teman. Ini kita nyalakan dengan menekan cukup lama di bagian tombol ini. Ini adalah mode normal teman-teman. Jadi ini dia memiliki 3 mode, noise reduction level 1, 2, dan 3. Lalu kita akan coba menggunakan noise reduction level 1. Dia akan berkedip sebanyak 1 kali untuk level 1-nya. Bagaimana suaranya teman-teman? Apakah terdengar jelas? Nah, untuk level keduanya itu kita cukup menekannya 1 kali lagi. Dia akan berkedip sebanyak 2 kali lampu indikatornya, teman-teman. Ini saya menggunakan mode noise reduction level 2. Nah, untuk level 3-nya itu kita cukup menekannya kembali 1 kali, dia akan berkedip sebanyak 3 kali lampunya. Nah, ini adalah noise reduction level 3. Bagaimana suaranya, teman-teman? Apakah lebih jelas dari suara yang sebelumnya? Ini kita menggunakan ini ya teman-teman di luar ruangan. Nah, ini juga memiliki mode silent ya. Dengan menekan sebanyak 2 kali secara cepat, dia akan berkedip. Kita coba mode silentnya. Ini kembali ke mode normal teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode silent kita cukup menekannya sebanyak 2 kali secara cepat. Nah, lalu kita akan coba menggunakan fitur lainnya, yaitu fitur bergema dengan menekan sebanyak 3 kali secara cepat. Nah, dia akan menyala indikator warna merah, lalu akan kembali lagi untuk warna hijau. Ini adalah mode bergema. Cek 1, 2, 3, bagaimana suaranya teman-teman? Nah, untuk mengembalikannya kita tekan kembali sebanyak 3 kali secara cepat. Nah, ini dia kembali ke mode normal teman-teman. Tidak menggunakan mode bergema. Nah, untuk jarak sendiri ini diklaim bisa mencapai jarak sekitar 30 meter. Kita akan coba ya teman-teman. Oke, di sini jaraknya dari kamera sekitar adalah kurang lebih 5 meter. Bagaimana suaranya? Apakah terdengar jelas? Kita akan coba lagi untuk jarak yang lebih jauh ya, teman-teman. Nah, untuk jaraknya sekitar 10 meter adalah teman-teman. Dan ini bisa diklaim sejauh sekitar 30 meter ke belakang. Nah, kita hanya mencoba sejauh ini aja 10 meter. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa teman-teman dengarkan ya bagaimana hasil suara perekamannya menggunakan mikrofon TNW Y9 ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi teman-teman bisa cek video-video saya yang sebelumnya untuk hasil dari perekaman menggunakan mikrofon ini. Jangan lupa teman-teman dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman itu dapat update terbaru video dari saya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.